Ini adalah suasana pertandingan antara tuan rumah Madura United melawan Dewa United di Stadion Gelora Bangkalan, pekan kelima Liga 1 Indonesia musim 2022, 19 Agustus 2022. Nah, ada satu momen di mana Reva Adi Utama, fullback kiri Madura United, mampu menyelamatkan gawang Madura United dari kebobolan. Sebuah penyelamatan gemilang. Ya, back rasa kiper. Ini dia momennya, Reva Adi Utama. Karena saat itu, gawang Madura United sudah kosong. Dan bola itu nyaris masuk. Beruntung disundul oleh Reva Adi Utama. Momen tersebut terjadi setelah Madura United sudah dalam kondisi unggul 1-0. Gol tunggal Madura United dicetak oleh pemain asing baru Madura United asal Brazil, Lulinha Luis Morales dos Reis. Nah, dengan penyelamatan oleh Reva Adi Utama tersebut, Madura United mampu mempertahankan keunggulan 1-0 hingga akhir laga. Madura United pun kembali menang dan belum terkalahkan hingga pekan kelima. Semoga demikian hingga akhir musim. Jayalah selalu Madura United, salam setong dede.